siap amankan Pilpres dan Pileg 2019 serentak yang aman, damai, dan sejuk, Polres Mamasa Polda Sulawesi Barat melaksanakan apel gelar pasukan operasi mantap Brata Siam Maisei 2018 yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Mamasa Kompol Tamam Hadi Kisworo di Mapolres Mamasa. Dalam amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dibacakan oleh Wakapolres mengatakan bahwa dalam kacamata Kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan. Di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholder terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Mantap Brata 2018 yang dilaksanakan selama 397 hari terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri. Persiapan gelar pasukan operasi Mantap Brata 2018 yang saya banggakan. Dari Polres Mamasa Polda Sulawesi Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.